Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Regeran yang bekerja melaporkan langsung dari Jerman. Nah, ini vlog singkat. Ini vlog aku mau reaksi aja sambil mau bilang ini wow, amazing ya. Ini vlognya lagu terbarunya si Keke ya. Kalian udah tahu dong. Dalam tempo 3 hari, ini hari ketiga itu udah 10 juta klik. Jadi aku dikirimin teman, terus aku lihat satu kali, lihat dua kali, dan aku udah hafal sedikit liriknya. Jadi aku mau reaksi sedikit ya, dan ini kalian mungkin udah pada lihat. Tapi yang pasti semakin dihujat dia semakin banyak yang suka ya, dan aku malah pribadi malah itu jadi marketnya dia dong gitu. Jadi kalau kalian hujat dia malah semakin naik. Gini aja dia udah mau 1 juta subscriber dan juga ini udah 10 juta klik ya. Mungkin minggu depan bahkan bisa sampai ratusan juta. Karena ini hari ini udah 275.405 komentar. Wow, amazing Keke. I love you so much. Salam dari Jerman. Aku ngikutin dirimu ya dari mulai balon itu, subscriber juga dan ngikutin di Instagram dan ngikutin juga yang masalah sama mantan pacarnya itu siapa sih, Rio itulah ya. Pokoknya aku update banget sih tentang si Keke ini dan aku salut banget keberanian dia semuanya dan bikin video klip seadanya tapi tetap keren. Dan keren dalam arti kata ya itu memang dia seperti itu gitu. Jadi kalau kata orang Jerman sih Leben und Leben lassen gitu ya. Jadi hidup dan biarkanlah orang hidup juga gitu. Nah, aku mau reaksi video dia ya. So teman-teman, mari kita dengarkan seperti apa ini lagunya si Keke ya. Bentar. Aku akan dengarkan. Ini mah bisa sambil joget ya. Bisa sambil bikin apa? Bikin jumba gitu ya. Memulai cinta ini, oke? Tapi setelah kita jalani, aku asik. Enak kan lagunya ya? Baru dengar aja langsung bisa goyang loh. Asik. Mundur. Maju. Mundur. Maju, asik kakaknya. Oh ya, tadi aku udah lihat videonya ya. Jadi aku udah tahu itu ada tukang bakso, tukang mie segala macem gitu dan ada pakai baju Jepang-Jepangan itu Jepang atau Korea atau Cina apalah itu ya. Terus si kakaknya muter-muter gitu kan, asik. Ini low budget tapi keren lah. Bukan bonekamu bisa ngasuruh-suruh. Asik. Ku bukan bonekamu bisa kau kayu. Boneka Keke bukan boneka gitu ya. Ini kayak lagunya Rini Idol ya. Keke bukan boneka. Ku bukan boneka gitu. Asik, goyang. Es. Maju. Mundur. Muter. Asik. Ini bahasa via dancer ini langsung bisa jadi gerakan ya. Buatku. Asik, Keke. Ini bakal jadi theme song aku setiap hari ini sebelum pergi kerja. Jadi bikin mood apa? Bikin mood itu naik lagi gitu ya. Kalau mau pergi kerja sedih-sedih gitu kan. Aku bukan bonekamu bisa kau suruh-suruh. Aku bukan bonekamu bisa kau rayu-rayu. Hafal kan? Aku baru dua kali loh, ini yang ketiga kali dengerinnya ya. Suruh-suruh.
aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu. Asik. Oh my god, keke. Gila. Aku mau bilang apa? Yang pasti keren keberaniannya. Ya jadi diri sendiri aja sih ya, tanpa harus berubah apalah ini. Yang pasti keren lah menurut aku sebagai penggemar kekeh ya, kekeh. Suka dan terus berkarir aja kekeh, biarin aja lah haters gonna be haters ya. Deterjen tetap akan berbusa. Jadi tetap aja lanjutlah sama dengan aku yang tetap lanjut aja dengan passion aku di bagian gay vlogger ya. Jadi ya udah deh. Leben und leben lassen aja. Artinya hidup dan biarkan aja orang hidup dengan kesukaannya ya. Kalau kalian suka, tonton, buktinya banyak banget yang suka mungkin ya, makanya bisa sampai jadi trending satu. Tapi walaupun banyak yang hujat juga kan, biasanya kan kalau makin banyak dihujat, orang juga makin penasaran dong pengen nonton. Nah, jadi itu aja sih. Tapi seneng banget. Aku udah ngos-ngosan. Aku dengar 3-4 kali lagi, ini bakalan hafal nih, ini bakalan jadi theme song aku kalau lagi naik sepeda juga ya. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh. Atau lagi masak ya. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu. Keren banget, keke sumpah. Aku Ragira, ini mungkin jumlah perkenalan langsung dari Jerman. Terima kasih teman-teman, ciao.